Halo netizen, welcome back to my channel. Kita bertemu lagi dengan saya, Rafisa. Yo, anjir gak pencet. Yo, ya, dah, sip. Hari ini kita akan bahas spot farm lagi. Sebelum lanjut, bantu support channel saya dengan tekan tombol like dan subscribe kalian. Jangan lupa lonceng notifikasinya agar jika ada info terbaru kalian yang paling pertama tahu. Oke, langsung saja kita ke lokasi farmnya. Sebenarnya saya sudah mencari bahannya, sudah di gudang, nanti tinggal saya jual aja sih. Lumayan lah buat makan waktu. Langsung aja ke lokasi farmnya. Nanti kalian pasti tahulah kemana kita akan pergi. Yo, ambil telilu di gudang, kasihan teleport poinnya, makam ratu, benteng etos, nggak ada deh, baru sampai di sini paling bawah, taman Elsa juga, ciri-ciri nih kalian dapat sudah, ke tempat kemana saya nih, ya, taman Elsa juga, ceng-ceng. Ayo tebak kemana kita. Bentar, si loading, sabar. Set. Nah, ayo tebak kemana nih, ayo. Ceng. Sekarang masih pagi, masih 7:30. Yuk. Nah, tinggal lurus. Nah, ayo. Gak tahu kita farm apa ini. Kuil Dewi Spesies. Kita farm di Seelit Zauga. Jadi ini spot farmingnya khusus untuk level 150 plus. Ya, recommended udah punya skill 4 ya. Sepinggir dari siapa? LFP Seelit. Ada yang main dan air lain gue gak kasih lihat soalnya. Coba ada temen sepi anjrit, sepi. Punya siapa kasih di sini ya? Lihat info dulu dah, yang kita cari apa aja ya. Kita cari itu adalah kain satin merah dengan kain rumbai berkualitas sama kain satin ini yang mahal. Tapi ya gitu dah, apa namanya, satunya tuh ada yang susah drop, harus di break. Yang ini nih, kain rumbai berkualitas nih harus di break. Jadi untuk dapetin kain rumbai berkualitas harus di, tapi ada satu yang gampang banget dropnya, kalian pasti dapat yang ini. Kain satin merah itu gampang banget dropnya, ini harus mengucapkan bagian. Berarti untuk dapat kain rumbai berkualitas kalian harus nge-break. Oh ini sehat ya, lengkap artinya yang betul. Yo, mantap. Itu gue lagi giveaway tuh, banyak yang gini. Oke, nah itu aja sih. Langsung aja kita hajar ya. Jadi rame sih yang farm di sini sih. Harga barangnya itu loh yang mahal banget, yang kainnya tuh. Karena masih hot banget. Mantap bro, ini masih hot banget tempat farmingnya. Anjir. Aduh, gue lupa perform lagi. Saya udah set link cross. Aduh. Nope. Aduh. Nope. Saya MP gak cukup. Wah, mau cut juga. Ini kain satin biasanya dapat cepet. Kain satinnya cepat dapat, gampang banget kalau kain satinnya. Tuh kan dapat kain satin. Aduh, lupa break tadi.
Kain satin mah gampang drop. Dah. Nih, kain satin gampang banget dropnya. Tuh. PT, dah, thank you udah nemenin gua. Sekarang kita tes jualannya. Nah, ada enggak ya? Mana dia? Balik ke sekarang aja dah. Ini saya kemarin udah nyari nih. Narik lah, nyari sambil farming. Apalagi nih? Fuel Warrior. Stop. Good luck ya nih. Kita jualan sekarang. Kain satin merah. Cip barang. Cip barang. Gimana ya sini? Bentar. Ada enggak ya? Tapi cipa lumut. Mana kain satin gua? Ini rumbai berkualitasnya. Kain satin merah. Ini kita 9 nih kita jual. Ini rumbai berkualitasnya. Kita cek harganya sekarang. Seingat gue 200-an deh. Pokoknya 10 biji itu 200. Langsung aja kita jual satu stok. 22 sembarangan. Yang satu merah kita jual berapa ya? 200-an aja kita jual. 22 kemurahan anjir. Lah, nge-lag HP gue. Lah. Woi. Gak lucu, woi. Lucu anjir. Jangan nge-lag sekarang juga lah. Ntar nih masih naruh harga, sabar guys. Ya oke aja, kita matiin aja YouTube-nya. Welcome back. Terus kita pasang harganya di domestik aja. Kain satin merah. Terus kita taruh lagi yang ini, berapa harganya ya? Kain apa? Kain rumbai berkualitas. Kain rumbai berkualitas berapa harganya? Kain rumbai berkualitas berapa harganya? Cek dulu dah. Kain rumbai berkualitas. Harga kain rumbai berkualitas. Berapa harganya? Kain rumbai berkualitas. Ayolah. Cepat. Yuk, jangan pakai lag-lag segala. Apa nih? 396666. Hampir sama harganya. Tapi lebih susah ini drop-nya. Nanti kita taruh 6666 aja dah. Kain rumbai berkualitasnya kita taruh 66666. 6666. Kok 76? Ya 6666, semoga laku lah.
Tuhan itu. Tuh, kok nge-lag banget dah. Yuk, udah sip. Enggak laku. Langsung kita kerang untuk fungsinya. Nah, fungsinya itu untuk buat armor. Armor nih kita ganti. Kita tarik. Yuk. Fungsinya buat armor. Karakter, skill, terus apa ya? Oke, skill, skill pandai besi, terus apa lagi nih? Buat perlengkapan, nah kita cari anu. Edisi terbatas bisa dibuat gini ya? Oh, good 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 good. Kain rumah berkualitas. Rumah berkualitas sama apa lagi satu bahannya tadi, kain satin merah. Ini dia fungsinya. Oh, pantes kain satin merah mahalan, soalnya itu dia apa namanya ya, itu itu ya itu apa jumlahnya dia lebih banyak, ngerti maksudnya, dia dibutuhin 3, sedangkan kalau kain kain satinnya dibutuhin 3, sedangkan rumah berkualitasnya itu dibutuhin berapa tadi, 1. Itu doang sih. Kalau masalah laku nggak laku ya pasti laku, soalnya bahan untuk armor terbaru lagi devnya berapa tadi, lumayan gede juga itu. Ya udah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya ya. Anjir, kok laku, udah laku-laku aja anjir. Padahal mau gue pakai sendiri niatannya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. See ya. Bye-bye.